Kita akan tengok demonstrasi daripada Puan Alina. Tekanan ke atas dada, tekanan ke atas dada. Secara kita pegang, kita boleh pertamanya kita pegang atau ampung kepala, kepala baik dengan badan dia mendara di atas lengan kita. Kedalaman tekanan ini tidak melebihi 1 inci. 0.5 hingga 1 inci untuk kanak-kanak, sebab kanak-kanak kanak-kanak tulang dia masih lembut. Kedudukan pada itu sekarang itu sedikit rendah berbanding badan. Dan setelah kita berbukanan, kita tak turun dan sepuluhnya belakang sebanyak 5 kali kesekan secara perlahan. Yang dipanggil saya backstep. Okay, setelah itu rawatan juga macam orang dewasa, iaitu sebanyak 5 kanan, 30 ke kanan dan 5 ke kanan. Ini badan, atas badan. Itu adalah keadaan pulang. So, kita buat 30 ke kanan sedalam 1.5 inci. Kiranya benda yang susu tak keluar dari mulut ini dan juga boleh tepuk belakang yang terdipanggil backstep. Backstep kita untuk zaman kita kembali zaman ke kanak-kanak atau bayi kita tepuk sebanyak 5 kali tepuk. Tutup kanan ke atas punggung, kita lagi pulang ke atas. Itu adalah terendah untuk merawat orang sakit. Kalau orang sakit kita tengah tepuk dia, dia mungkin akan muntah. Dan bila akan muntah itu akan keluar dia yang kita akan sakit. Kalau dia dipasu, dipasu lah. Kalau pulang aja, pulang aja lah. Tekanan itu sehingga benda asing yang dalam tubuh dia itu akan keluar. Sebab pagi-pagi oksigen yang dalam badan kita akan menolak benda asing itu keluar. So, itu adalah keadaan yang jomanlah.